اشتق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita sekarang masuk di Ghuslul Mayyit, tata cara memandikan jenazah. Syalbani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya bacakan ucapan beliau. Fa'idha matal mayyitu wajaba ala ta'ifatin minan nas ayyubadiru ila waslihi. Jika seseorang meninggal dunia, maka wajib bagi sekelompok manusia untuk segera memandikan. Wa amma wujubul ghusli, yaitu berarti memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Tetapi wajibnya itu dinamakan dengan wujub kifai. Jadi kewajiban itu ada dua, dinamakan dengan fardun ain, kewajiban setiap personal. Itu seperti sholat fardu lima waktu, itu wajib setiap orang. Kemudian nanti kedua ada namanya wujub kifai, kewajiban yang berkaitan dengan kelompok, bukan per individu. Yaitu jika seandainya sudah ada orang yang menjalankan dan cukup, jadi standarnya itu cukup, sudah cukup dengan orang itu, maka yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau belum cukup, kalau belum cukup, maka yang lain berdosa. Yang lain berdosa. Jadi sebuah kegiatan jika sudah ada yang menjalankan, beberapa orang yang mencukupi, maka yang lain kewajibannya gugur, sehingga yang lain yang tidak ikut itu tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang menjalankan, atau ada yang menjalankan tapi jumlahnya kurang, maka yang lain berdosa. Itu kewajiban seperti ini dinamakan dengan fardul kifayah atau wujub kifai, yaitu kewajiban itu berkaitan dengan kelompok. Maka perkara memandikan jenazah, mensolati jenazah, kemudian ngurusi sampai ke liang lahat, itu kewajibannya itu namanya fardul kifayah. Jika sudah ada orang yang cukup, maka yang lain kewajibannya gugur. Tapi kalau tidak ada orang yang menjalankan, atau ada yang menjalankan tetapi jumlahnya kurang, maka berarti selain itu semuanya berdosa. Maka selain itu berdosa, termasuk memandikan jenazah. Berarti standarnya memandikan jenazah itu adalah cukupnya orang, cukupnya orang dalam memandikan. Jika satu orang cukup, ada orang satu orang saja yang memandikan cukup, maka berarti kewajiban yang lain gugur. Tapi kalau satu orang gak cukup, dia butuh orang yang membantu, sehingga butuh dua orang atau tiga orang sampai cukup, maka berarti kewajiban yang lain gugur. Dan hukumnya itu, yaitu hukumnya itu dinamakan dengan fardu kifayah. Dan kewajiban itu, yaitu kewajiban itu, beliau mengatakan wa amma wujubul ghusli fali amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi fi ghairi mahadith. Sedangkan hukum wajib, kewajiban ini bagi orang yang hidup, kewajiban bagi orang yang hidup ketika melihat ada orang meninggal, beliau mengatakan banyak sekali hadisnya.
Dan kita ambil dari mana? Diambil dari perintahnya Rasulullah SAW. Karena hukum asal perintahnya Rasulullah itu wajib. Contohnya misalkan Rasulullah mengatakan, ketika ada orang yang ihram, pakai baju ihram, sedang dia itu sedang ihram, jatuh dari kuda, sampai akhirnya ketika jatuh itu kepalanya itu terbentur batu, sampai akhirnya orang itu meninggal. Maka Rasulullah mengatakan, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikan orang itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Mandikan itu fi'il amr. Dan fi'il amr itu menunjukkan kewajiban. Setelah itu Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan juga, "Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi Zainab." Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Zainab itu meninggal, putrinya beliau. Maka Rasulullah mengatakan kepada wanita-wanita yang ikut dalam memandikan jenazah itu, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika." Mandikan Zainab itu 3 kali siraman, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu sesuai dengan apa yang kalian lihat. Berarti apa? Berarti intinya memandikan jenazah itu hukumnya fardhul kifayah. Hukumnya adalah fardhul kifayah. Fardhul kifayah itu dilihat kepada kelompok. Jika orang-orang yang menjalankan itu sudah mencukupi jumlahnya itu, maka berarti cukup. Yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau tidak ada yang menjalankan atau ada yang menjalankan tapi belum cukup, maka berarti kewajiban itu belum selesai. Maka yang lain dosa. Sampai ada nanti orang yang ikut membantu. Kemudian Syalbani mengatakan, "Wa yura'a fi ghuslihi al-umurul atiyah." Dan dalam memandikan jenazah itu ada beberapa perkara yang perlu kita lihat dalam memandikan jenazah itu. Yang pertama, nanti beliau menyebutkan banyak sekali dalam kaidah-kaidah memandikan jenazah itu. Ghusluhu thalathan fa akthar ala ma yaral qa'imuna ala ghuslihi. Memandikan jenazah itu berapa kali siramannya itu? Jadi siramannya itu berapa kali? Maka itu sesuai dengan hajat kebutuhan. Jadi terkadang itu memandikan jenazah itu butuh air banyak. Terkadang sedikit. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya itu kalau memandikan jenazah itu dibersihkan dulu kotorannya. Maka nanti kalau memandikan jenazah itu biasanya perutnya dulu yang dipencet itu perutnya sampai keluar. Sampai kotorannya keluar, ketika sudah tidak keluar lagi itu baru biasanya dimandikan. Tapi yang penting itu apa? Intinya itu kita itu memandikan jenazah kayak memandikan orang hidup. Memandikan orang hidup, standarnya itu nanti kita ada standarnya itu. Selain itu hukumnya bebas. Selain itu hukumnya bebas. Maka intinya itu seperti kalau kita mandi itu bersihkan dulu kotoran yang ada di kita. Maka selama masih keluar kotoran dari misalkan dari duburnya, dari kupulnya atau dari hidungnya, dari telinganya, maka itu dibersihkan. Selama tidak merusak. Jangan sampai apa membersihkannya itu terlalu berlebihan sampai akhirnya merusak jasad. Nah, itu tidak boleh. Sampai merusak misalkan itu. Misalkan membersihkan mulut sampai akhirnya mulutnya itu sampai sobek misalkan itu, maka itu enggak boleh. Demikian juga membersihkan kotoran misalkan perutnya itu dipencet, kalau memang sudah tidak keluar lagi selesai, tidak harus sampai diangkat kemudian dipencet lagi karena takutnya itu bisa merusak jasad. Apalagi kalau sudah meninggal, itu kan sudah meninggalkan kaku jasadnya itu. Sehingga maksudnya dalam membersihkan kotoran itu sesuai dengan hajat, sesuai dengan kemampuan. Intinya berapa air atau siraman yang dibutuhkan dalam memandikan jenazah itu tidak ada patokannya. Sesuai dengan kebutuhan yang dilihat sama orang yang memandikan. Selama dikira sudah cukup, selesai ya sudah. Tapi kalau dikira itu belum selesai, ya udah dimandikan lagi itu. Tapi faedahnya di sini jangan sampai merusak jasad. Jadi kita semampu kita seperti itu. Terkadang ada orang ketika dia itu dimandikan karena memang sudah lama meninggal atau
dia itu sebelum meninggal itu sakit. Sakit. Misalkan orang itu tidak pernah berdiri karena dia itu stroke. Kerjanya cuma tidur di rumah itu kan kulitnya kan rusak. Kulitnya itu kan rusak. Kulit yang nempel dengan kasur itu. Sehingga ketika meninggal kayak lukanya itu mengeluarkan nanah terus itu, mengeluarkan cairan terus itu. Itu kalau dipaksa untuk dibersihkan sampai kering, rusak itu kulitnya itu. Terus bagaimana? Intinya itu semampu kita dalam membersihkan kotoran itu, semampu kita, enggak usah dipaksakan. Jadi intinya berapa jumlah cucian atau siraman untuk memandikan jenazah itu, sebanyak-banyaknya selama bersih. Sampai berapa? Maka itu kembali kepada apa yang dianggap baik oleh orang yang memandikan. Ini yang pertama. Jadi kaidah yang pertama, minimal 3 kali itu minimal. Minimal 3 kali siraman. Kalau 3 kali siraman kelihatannya sudah cukup, selesai. Tapi kalau belum cukup, sampai cukup, sampai berapa gitu. Cukupnya itu nanti setiap orang beda-beda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlah siraman itu ay antakunal ghasalatu witran. Jumlah siraman itu diusahakan witir. Witir itu ganjil. Maka Rasulullah tadi mengatakan tentang putrinya itu mandikan dia itu 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu enggak apa-apa itu. Tapi diusahakan jumlah bilangannya itu ganjil. 3, 5, 7, 9 itu baik ganjil sampai benar-benar bersih sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang yang memandikan. Kemudian ketiga, ayyukrona ma'a ba'dihas sidrun. Dalam memandikan itu, air siraman itu ada yang dicampur dengan daun bidara. Dan bidara itu kalau dulu, sekarang pun kalau saya lihat di Pekalongan itu memandikan itu masih pakai daun bidara. Masih pakai itu. Sampai ada beberapa orang saya lihat itu yang dia itu ia mewakafkan daun bidara. Jadi dia punya daun bidara besar, kemudian daunnya dipotong-potong, kemudian dikeringkan, kemudian nanti dilembutkan sampai lembut sekali itu. Nah, itu biasanya nanti diberikan kepada orang yang memandikan jenazah. Itu biasanya pakai itu. Dan itu sampai sekarang masih ada. Kebiasaan pakai daun bidara itu sampai sekarang masih ada. Atau kalau tidak ada daun bidara, ya enggak apa-apa. Pakai sabun yang bisa membersihkan kotoran. Jadi intinya itu kalau zaman dulu enggak ada sabun, sehingga pakainya daun bidara untuk meminimalisir bau. Tetapi kalau sama sekarang itu sudah ada sabun, sudah ada ya yang bisa membersihkan kotoran, maka itu lebih baik. Tapi intinya apa? Itu hanya alat membersihkan. Tetap semuanya itu kembalinya ke air. Kembalinya ke air. Maka jangan airnya itu semuanya itu dikasih sabun, jangan. Ya kayak kita mandi gitu loh. Kita mandi itu siram dengan air yang bersih, kemudian disabuni, setelah itu siram lagi kan itu. Sehingga bukan airnya itu yang dicampur di sabun, bukan. Jadi intinya ketika memandikan jenazah itu kalau daun bidara enggak apa-apa. Dicampur di semua airnya itu enggak apa-apa. Tetapi kalau sabun tidak. Karena apa? Nanti akan ada cuci yang terakhir untuk membersihkan semua itu. Intinya apa saja yang bisa membersihkan kotoran pakai sabun atau daun bidara itu bagus. Yang penting kotoran itu cepat bersih. Kemudian yang keempat kata beliau, ayyukhlaqa ma'akhiri waslatin biha syai'un minattib wal kafur aula. Dan cucian terakhir ketika sudah bersih, sudah dicuci itu, cucian yang terakhir itu dicampur dengan minyak wangi atau dicampur dengan kapur barus. Jadi diperbanyak kapur barus. Itu dicampur. Sehingga cucian terakhir itu, kalau cucian yang pertama, kedua itu kan menghilangkan kotoran. Jadi cucian pertama, kedua itu untuk menghilangkan kotoran. Tapi kalau cucian yang terakhir itu untuk mewangikan jasadnya. Sehingga pakai kapur barus, itu yang paling sering dipakai karena kuat sekali. Untuk menghilangkan kotoran bau itu kuat sekali kapur barus itu.
atau pakai minyak wangi itu enggak apa-apa. Kecuali nanti bagi orang yang muhrim. Orang yang ihram meninggal tidak boleh pakai minyak wangi. Itu nanti hukum khusus. Jadi banyak pakai kapur barus. Kemudian kelima, naqdud dhafadir, dhafair wa ghusluha jayyidan. Bagi wanita yang dia itu kebiasaan rambutnya itu dikepang. Wanita yang kebiasaannya itu dikepang. Kalau orang Arab seperti itu. Orang Indonesia kan saya lihat jarang masa itu wanita kepangan itu kan jarang. Kalau di Arab seperti itu. Budayanya orang Arab itu kalau perempuan itu dikepang. Karena rambut mereka itu enggak lurus kayak kita itu. Jadi rambut mereka itu biasanya dikepang. Kalau dikepang, yaitu seorang wanita meninggal dunia, rambutnya itu dikepang. Terus bagaimana? Maka kepangan rambutnya itu harus dilepas ketika memandikan. Sehingga yang kelima kata beliau, naqdud dhafair. Kepangan rambut itu dilepas, wa ghusluha jayyidan, dan rambut itu dicuci maksimal. Rambut itu dicuci dengan maksimal. Kemudian yang keenam kata beliau, tasrihu sya'rihi. Kemudian rambutnya itu diurai. Rambutnya itu diurai. Diurainya nanti bisa pakai sisir. Tapi bukan sisir yang kecil yang bisa merontokkan rambut, tidak. Tapi yang penting itu terurai. Maksudnya itu apa terurai itu? Supaya pembersihan rambut itu bisa maksimal. Dicuci itu bisa maksimal sehingga rambut itu bisa bersih. Kemudian kalau kita itu kan punya sampo, gak apa-apa. Rambutnya itu disampoi, bedakan misalkan antara rambut dengan badan, kalau badan pakai sabun, rambut pakai sampo enggak apa-apa. Yang penting bersih, rambutnya bersih, badannya bersih. Kemudian yang ketujuh, ja'luhu thalathat dhafa'in lil mar'ati wa ilqa'aha khalfaha. Kemudian ketika sudah bersih, rambutnya itu sudah dicuci bersih, kemudian dikepang lagi. Rambutnya itu dikepang lagi, tiga kepangan, samping kanan, samping kiri, kemudian yang belakang. Jadi rambutnya itu dikepang supaya nanti ketika dikafani, dikuburkan itu rambutnya itu tidak terurai. Sehingga rambutnya itu dikepang. Jadi kepangan yang pertama dilepas untuk dicuci, setelah selesai nanti dikepang lagi. Kepangannya itu tiga, samping kanan, samping kiri, kemudian kepangan yang di belakang. Kemudian yang kelapan, al-badu'u bimayamilihi wa mawadhi'il wudu'i minhu. Kemudian memandikan itu dimulai dengan anggota wudu. Sehingga kalau bisa itu apa? Diwudukan dulu. Jenazahnya itu diwudukan dulu. Sebelum dimandikan itu diwudukan. Berarti apa? Anggota wudu, wajahnya, tangannya, rambutnya, kakinya, itu yang pertama kali dimulai. Kalau itu sudah diwudukan, kemudian baru disiramnya itu dimulai dengan jasad yang kanan dulu. Yaitu dari yang kanan. Dicuci, kemudian setelah itu baru yang kiri, kemudian baru diratakan semua badannya. Jadi ibaratnya itu persis kayak kita mandi gitu. Cuma bedanya itu kita mandikan orang. Tapi mulainya seperti itu, yaitu dimulai dengan yang kanan, kemudian anggota wudu itu lebih awal, sampai akhirnya setelah itu baru badannya. Kemudian yang ke-9 kata beliau, ayyatawalla waslad dzakari ar-rijal wal untha an-nisa. Yang memandikan kalau yang meninggal itu laki-laki, maka yang mandikan itu laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Kecuali nanti ada pengecualian, kecuali suami istri boleh suami istri itu saling memandikan. Jadi ketika yang meninggal istrinya, maka suaminya sendiri yang memandikan. Yang meninggal suaminya, istrinya sendiri yang memandikan, itu boleh. Tapi selain suami istri nggak boleh. Selain suami istri nggak boleh. Kalau selain itu ya berarti kalau yang meninggal laki-laki yang memandikan ya laki-laki, yang meninggal perempuan yang memandikan ya orang perempuan. Setelah itu Al-Bani mengatakan wa dalilu ala hadhil umur. Dan dalil akan perkara ini, tujuh perkara ini yang kita sebutkan itu, sembilan ini, beliau mengatakan yaitu hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha qalat, radhiyallahu anha beliau mengatakan, dakhala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu Zainab. Pernah suatu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke kami.
Dan waktu itu kami itu sedang memandikan putrinya, namanya Zainab. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika in ra'aytunna dzalika." Mandikan Zainab itu 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu. Sesuai dengan apa yang kalian lihat cukup. Kalau memang kalian itu sudah melihat cukup, berarti sudah. Bima in wasidrin, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Witron, kata Rasulullah mengatakan, tapi jumlahnya itu ganjil. Itu kalau lebih dari itu enggak apa-apa. 11, 13, 15 enggak apa-apa, yang penting ganjil. Setelah itu Rasulullah mengatakan, waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Setelah itu mengatakan, dan cucian terakhir itu kalau bisa dicampur dengan kapur barus atau ya minyak wangi, yang penting untuk mewangikan badannya. Fa idza faraqtunna fa adhinnani. Setelah itu Rasulullah mengatakan, nanti kalau sudah selesai kalian memandikan Zainab, itu perempuan-perempuan itu. Ini karena ceritanya itu dari Ummu Athiyah. Kalau sudah selesai, tolong nanti saya dikabari. Kalau sudah selesai, tolong saya dikabari. Padahal siapa itu? Rasulullah itu bapaknya. Tapi Rasulullah tidak memandikan putrinya. Karena nanti yang dikecualikan itu khusus suami istri. Selain itu tidak. Maka ketika Zainab putrinya Rasulullah meninggal dunia, yang mandikan siapa? Ya wanita-wanita itu. Falamma faraqna adzannahu. Ketika kami sudah selesai, maka kami kabari Rasulullah, ya Rasulullah sudah selesai kami mandikan. Wa alqa ilaina haqwahu. Setelah itu Rasulullah itu memberikan kain. Memberikan kain kepada kami. Qala asy'irnaha iyahu. Maka Rasulullah mengatakan, tolong ini digunakan untuk menutupi badannya. Yaitu kain ini gunakan untuk menutupi badannya Zainab. Qalat wa masyatnaha thalatha qurun. Makanya setelah itu Ummu Athiyah mengatakan, maka kami itu mengepang rambutnya Zainab 3 kepangan, kanan, kiri dan belakang. Naqabnahu thumma ghasalnahu fa ghafarna sya'raha thalatha athlathin. Dalam ayat yang lain Ummu Athiyah mengatakan, kami ketika memandikan kami lepas kepangan rambutnya. Setelah itu kami cuci sampai bersih. Kemudian ketika sudah selesai, kami kepang kembali. Kami kepang kembali menjadi 3. Korneiha wa nasiyatiha. Korneiha, korn, yaitu kayak tanduk kanan kiri. Kemudian di belakangnya, dari depan ke belakang. Wa alqaina khalfaha. Dan semuanya kami kumpulkan di belakang. Semuanya dikumpulkan di belakang. Qalalana, dalam ayat yang lain Rasulullah mengatakan, ibda'na bimayamihinna wa mawadhi'il wudu'i minha. Rasulullah itu mengatakan kepada wanita-wanita yang memandikan, mulailah memandikan Zainab itu dari yang kanan, tubuh yang kanan, dan dari anggota wudu'nya. Sehingga dimulai dari anggota wudu', setelah itu baru yang kanan, kemudian baru kiri, kemudian baru semua jasadnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Dan itu sebagai standar tadi yang kita sebutkan, 9 hukum itu diambil dari hadis itu. Kemudian yang ke-10, tata cara yang ke-10, ayyughsala bi khirqatin aw nahwiha tahta satirin li jismihi ba'da tajridihi min thiyabi kulliha. Di sini faedah penting ini. Memandikan jenazah itu bukan tangan kita megang jasad. Ketika kita itu memandikan itu kayak kita mandi, bukan. Tetapi memandikan jenazah itu pakai kain. Jadi kain itu yang diusap ke badannya. Atau kalau kita pakai kaos tangan. Jadi kalau beliau mengatakan, ayyughsal bi khirqah, menggosok badannya itu dengan kain, tahta satirin li jismihi, dalam posisi yaitu kainnya itu di bawah penutup jasadnya. Jadi bukan, maksudnya itu ba'da tajridihi min thiyabihi kulli, setelah dilepas bajunya itu. Jadi maksudnya gini, bukan berarti jenazah itu di
lepas bajunya dalam kondisi terbuka, langsung dimandikan seperti itu, bukan. Jadi maksudnya itu apa? Dilepas bajunya dalam kondisi badannya itu ditutupi kain, jadi ada kain yang memegang. Ya, misalkan ini ada orang tidur, ini jenazah tidur, dilepas bajunya dalam kondisi apa? Ada 4 orang yang memegang kain untuk menutupi gitu. Nah, setelah itu baru dilepas. Sehingga apa? Hatta yang memandikan jenazah pun enggak lihat badannya itu. Ya, tergambar, paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi ini jenazah dibuka bajunya dalam kondisi di atasnya itu ada kain yang menutupi badannya. Nah, itu berarti apa? Harus ada yang megang. Harus ada yang megang. Terus itu gimana mandikannya itu? Mandikannya itu, jadi saya pakai kain. Kain saya itu yang dikasih sabun, lah itu digunakan untuk menggosok. Menggosoknya itu di mana? Di bawah kain itu. Jadi harus ada kainnya, sehingga kita itu menggosoknya itu di dalam kain. Ya, paham ya? Bukan berarti apa? Ini jenazah dalam kondisi telanjang terbuka seperti itu. Bukan. Jadi ada kain yang menutupi. Lah, kain yang menutupi itu harus dibantu. Maka itu saya tadi katakan, memandikan jenazah itu butuh tim, nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Kalau di biasanya yang dipraktekkan di teman-teman kita itu, memandikan jenazah itu, karena biasanya memandikan jenazah itu kan di rumah. Dan di rumah itu kan nggak disiapkan untuk memandikan jenazah kan, rumah orang itu kan. Sehingga nanti biasanya cari tempat yang itu leluasa orang itu untuk beraktivitas kayak gitu. Nanti biasanya ditutupi kain sebagai tabir, supaya orang lain itu nggak bisa melihat. Yang melihat itu cuma timnya saja itu. Dan nanti dibuka bajunya dalam kondisi sudah ada yang megang kain. Jadi kainnya dijembar seperti ini, ada yang megang di atas badannya. Setelah itu ada yang buka, bisa digunting dan yang lainnya, apa-apa, yang penting dibuka. Setelah dibuka, kainnya itu masih dipegang. Lah, orang yang memandikan itu nyiram dari bawah kain, disiram badannya, kemudian setelah itu ambil kain atau pakai kaos tangan, kemudian pakai sabun, disabuni, dibersihkan kotorannya, kalau ada kotorannya dibersihkan. Nah, kalau kita itu kan alhamdulillah masih itu, kita itu sudah ada namanya itu apa ya, besi-besi yang untuk mandikan jenazah itu, kantil loh namanya, apa ya, yang untuk memandikan jenazah loh, bukan untuk yang kerendah yang dibawa, bukan, itu ada. Nah, itu biasanya nanti di bawahnya itu ada, sudah ada saluran sendiri air. Itu nanti dikumpulkan di sana, nanti dibuang. Sehingga tempatnya itu bisa bersih. Karena sudah dibikinkan apa namanya, kalau kandil atau apa itu. Itu. Sehingga misalkan kotoran, misalkan perut dipegang, keluar kotoran, kotoran disiram dari bawah kain itu. Siram terus, nanti bersihkan lagi, siram. Jadi semua kayak gitu. Maka apa? Hatta yang memandikan jenazah pun enggak lihat auratnya si mayit. Ya, jadi fahami seperti itu. Tidak bisa melihat, kenapa? Karena tertutup dengan kain itu. Lah, nanti kalau memandikan itu, kain itu ditaruh di bawah kainnya itu. Jadi kita itu memandikan itu dari bawah sampai bersih. Nanti kalau sudah bersih baru pelan-pelan kainnya itu diambil itu pelan-pelan. Tapi dalam kondisi apa? Jangan dibuka. Oh, telanjang kemudian dibuka kainnya itu, akhirnya apa? Nanti bisa kelihatan sama orang lain. Nah, jadi beliau mengatakan seperti, jadi ketika mencuci badannya itu dengan kain, bukan tangan kita langsung megang jasadnya orang itu, bukan, tapi dengan kain. Kalau kita pakai kaos tangan ya nggak apa-apa, atau kita itu pakai kaos tangan yang untuk mencuci itu nggak apa-apa. Yang penting itu jangan kulit kita itu megang kulitnya si mayit. Tahta satirin, dan kainnya untuk mencuci itu di bawah kain yang sebagai penutupnya. Ba'da tajridihi min thiyabihi kulli, setelah dilepas semua bajunya. Bajunya dilepas semua, kemudian baru dimandikan dalam posisi orang itu ditutup dengan kain. Fa innahu kadzalika kana al-'amalu 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi budaya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Kebiasaan itu seperti itu, kebiasaan zaman Rasul itu seperti itu. Kama yufiduhu hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan lama aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah cerita tentang bagaimana proses Nabi Muhammad itu dimandikan ketika meninggal.
Lama aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat pengin memandikan jasadnya Rasulullah, nanti kita sebutkan berapa orang yang memandikan jasadnya Rasulullah. Itu ada 3 orang. Ketika orang-orang itu pengin memandikan jasadnya Rasulullah, qalu. Akhirnya mereka itu bertanya-tanya. Wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana. Kita enggak tahu ini, kata para sahabat itu. Apakah kita itu melanjangi Rasulullah, membuka semua kainnya beliau, sebagaimana kami itu melanjangi ya mayit-mayit kami itu ketika meninggal itu, orang-orang yang meninggal dunia seperti kami seperti itu. Atau amnaghsiluhu wa alaihi thiyabuhu, atau kami itu memandikan Rasulullah dalam posisi Rasul itu pakai baju. Jadi yang menjadi bingung para sahabat itu, apakah Rasulullah itu cara memandikan itu sama dengan orang lain? Dengan cara apa? Ditelanjangi. Kainnya dibuka semua, bajunya, celananya dibuka semuanya. Setelah itu baru dicuci. Atau Rasulullah itu memandikan beliau dalam posisi beliau itu pakai baju. Itu para sahabat bingung. Sampai akhirnya mereka pun enggak ketemu juga itu, buntu mereka itu. Falama ikhtalafu, sampai akhirnya ribut di antara mereka itu. Ada yang mengatakan sudah kita lepas bajunya Rasulullah itu seperti biasa. Ada yang mengatakan enggak, kita enggak berani. Kita enggak berani sama Rasulullah seperti itu. Akhirnya sampai akhirnya mereka ribut. Ketika ribut, alqallahu alaihimun naum. Sampai maka itu kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu dalam masalah pemakaman jenazah beliau itu kan sampai berhari-hari itu. Sampai berhari-hari itu, sampai akhirnya Rasul dikuburkan itu kan sampai lama itu. Kenapa seperti itu? Karena banyak permasalahan yang bingung para sahabat itu. Ini Rasul itu kayak orang biasa atau caranya itu atau beda gitu. Akhirnya ketika para sahabat itu berselisih dalam masalah ini, Allah itu memberikan petunjuk dalam mimpinya mereka. Hatta ma minhum rajulun illa wa dzikruhu fi sadrihi. Sampai kami itu tidur para sahabat itu dan semua itu melihat dalam tidur kami itu. Yaitu semuanya itu diberikan petunjuk sama Allah Ta'ala. Tsumma kallamahum mukallimun min nahiyatil baiti. Sampai ketika kami tidur itu, dan itu enggak satu orang yang dua orang, hampir semua kita seperti itu tidurnya itu. Kita itu tidur kemudian seakan-akan ada orang ngomong dari sebelah rumah itu. Ada orang ngomong. La yadrun man huwa, kita pun enggak tahu siapa dia yang ngomong itu. Yaitu ada yang ngomong an aghsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu, mandikanlah Rasulullah bersamaan dengan bajunya, yaitu bajunya jangan lepas, sehingga nanti para sahabat itu memandikan itu dalam kondisi Rasul itu pakai baju. Kenapa? Rasul itu bersih, Rasul itu bersih, sampai nanti Ali pun mengatakan seperti itu, bersih Rasul itu, enggak ada kotoran sama sekali, sehingga Rasul itu mandikan pakai bajunya. Sehingga nanti bajunya itu yang digunakan untuk membersihkan, menggosok badannya Rasul itu pakai bajunya sendiri. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka berdiri, bangun, berdiri, mendapatkan petunjuk seperti itu langsung menuju ke jasadnya Rasulullah. Faghsaluhu, langsung mereka memandikan Rasulullah. Wa alaihi qamisuhu, dalam kondisi Rasulullah itu memakai baju. Yasubunal ma fawqal qamis. Para sahabat itu menyiram air di bajunya Rasulullah, menyiram air, wayat luku nahu bil komis. Kemudian mereka itu menggosok badannya Rasulullah dengan bajunya, ya, dengan bajunya Rasulullah digunakan untuk menggosok badannya itu. Duna aidihim, dan tangan mereka enggak menyentuh kulitnya Rasulullah SAW. Itu tangan mereka itu tidak bisa menyentuh kulitnya. Kenapa? Karena mereka itu menggosoknya dengan bajunya Rasulullah SAW itu. Wakanat Aisyah taqul, dan Aisyah itu mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu." Jika saya itu berkehendak, saya tidak akan mundur itu. Yaitu saya itu tidak akan mundur. Yaitu apa? Tidak boleh mencuci badannya Rasulullah kecuali saya, kecuali istri-istrinya beliau itu. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu pernah ngomong sama Aisyah, "Baik Aisyah, nanti kalau kamu meninggal dulu, maka nanti saya memandikan kamu. Dan kalau seandainya saya memati duluan, kamu yang memandikan saya." Tapi akhirnya kan ketika Rasulullah meninggal dunia, istrinya Rasulullah itu enggak boleh dekat situ karena di situ banyak laki-laki. Sehingga istrinya Rasulullah itu taruh di kamar. Sedangkan yang memandikan Rasulullah, yang ngurus Rasulullah nanti adalah laki-laki, Ali bin Abi Thalib dan keluarganya.
Maka Ali bin Abi Thalib saja itu enggak bisa memegang jasadnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul itu pakai kain itu, pakai baju, sehingga memandikannya itu seperti, maka itu kata Syalbani mengatakan itu seperti kayak penceritaan tentang budaya sampai jadi kebiasaan. Setelah itu para sahabat kan mengatakan, apakah kita itu samakan Rasulullah dengan orang lain dengan cara apa? Dilepaskan bajunya, setelah itu baru dimandikan, atau Rasulullah itu memandikan beliau dengan pakaian beliau itu, menunjukkan apa? Bahwa budaya para sahabat itu, mereka itu kalau memandikan jenazah itu dengan cara dilepas bajunya, itu budaya mereka, dengan cara ditutup pakai kain, ditutup pakai penutup, pakai tabir, sehingga tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian yang ke-11, masalah yang ke-11, wa yustathna mimma dzukira fir rabi. Tadi kita sebutkan bahwa masalah poin yang keempat itu dicampuri dengan minyak wangi atau kapur barus. Itu hukum asalnya seperti itu. Kecuali kata Syalbani mengatakan, kecuali bagi orang yang muhrim, orang yang ihram, tidak boleh pakai minyak wangi. Kenapa enggak boleh? Karena Rasulullah mengatakan, la tuhannitu, ketika ada orang yang ihram jatuh dari kuda, kepalanya terbentur dengan batu, meninggal. Rasulullah mengatakan, mandikan dia itu dengan air campur bidara. Setelah itu Rasulullah mengatakan, la tuhannitu, jangan ditutup kepalanya, biarkan kepalanya terbuka, jangan ditutup. Wala tutayyibu, jangan diberikan minyak wangi. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena orang itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah, kayak orang sedang ihram. Orang ihram itu kan enggak boleh menutup kepala, tidak boleh pakai minyak wangi kan, orang yang ihram bagi laki-laki itu. Kemudian yang ke-12 kata beliau, wa yustathna aidan mimma warada fit tasi, dikecualikan dari yang nomor 9. 9 itu kalau yang meninggal laki-laki, yang mandikan ya laki-laki, meninggal perempuan, mandikan perempuan. Beliau mengatakan zaujal, dikecualikan suami istri. Kecuali suami istri. Fa innahu yajuzu likullin minhuma, boleh bagi suami istri itu untuk saling memandikan. Ayatawalla ghuslal akhar idla dalila yamna'u dzalika. Kenapa? Yang pertama kata beliau, karena tidak ada dalil yang melarang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal aslu al jawaz, dan hukum asal itu adalah boleh. Kemudian yang ketiga kata beliau, apalagi kita mendapatkan dalil sabdanya Rasulullah itu. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kalau saya itu berkeinginan, ma ghassala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi, tidak ada yang mandikan jasadnya Rasulullah kecuali istrinya. Demikian juga dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, raja ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil baqi. Pernah suatu ketika Rasulullah itu pulang, setelah beliau itu mengiringi jenazah di kuburan Baqi, wa ana ajidu sudaan fi ra'si, dalam kondisi saya itu sakit kepala, Aisyah itu, wa aqulu, maka saya mengatakan, wa ra'sa, aduh sakit kepalaku itu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, bal ana wa ra'sa wa Aisyah, bahkan saya lebih sakit itu. Dan itu kan awal mula sakitnya Rasulullah kan di sini. Awal mula, setelah itu nanti Rasulullah sakit terus sampai meninggal itu. Ma dorroki, setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ma dorroki lau mitti qabli faqasaltuki. Wahai Aisyah, kamu jangan khawatir, jika memang nanti kamu itu meninggal lebih dulu daripada aku, maka nanti aku yang akan memandikan kamu. Wa kafaftuki, dan saya akan memberikan kain kafan kepadamu. Thumma sholaitu alaiki, saya akan mensolatkan kamu. Wa dafantuki, dan saya nanti akan memakamkan kamu. Nah, ini menunjukkan berarti apa? Berarti boleh laki-laki yang memandikan perempuan, perempuan yang memandikan laki-laki, khusus suami istri saja. Bapak sama anak enggak boleh. Anak sama bapak pun enggak boleh. Misalkan anak laki-laki memandikan ibunya yang perempuan, enggak boleh. Kenapa? Karena itu khusus suami istri. Selain itu hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian masalah yang ke-13, beliau mengatakan, ayatawalla ghuslahu man kana a'raf bisunnatil ghusli, hendaknya yang memandikan itu orang yang paling tahu sunnah memandikan.
yaitu orang yang paling tahu. La siyama idza kana min ahlihi wa aqaribi, terlebih kalau itu ada dari kerabatnya. Ada orang meninggal dunia, ada karib kerabatnya itu yang tahu sunnah, yang tahu ilmu karib kerabatnya, maka dia yang paling layak untuk memandikan daripada orang lain. Li'anna alladzina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu kama dzakarna. Kenapa? Karena yang memandikan Rasulullah itu yang pertama karib kerabat beliau, yang kedua orang yang paling tahu sunnah. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan ketika memandikan Rasulullah, ghusaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya memandikan Rasulullah. Faja'altu angdur ma yakunu minal mayyit, akhirnya saya perhatikan jasadnya Rasulullah, apakah ada kayak tanda-tanda orang yang mati yang lain gitu, biasanya keluar darah atau keluar nanah, keluar kotoran. Falam arosyai'an, kata Ali mengatakan, saya tidak melihat sesuatu apapun. Setelah itu Ali mengatakan, wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan, sungguh saya melihat dengan mata saya Rasulullah itu sangat bersih, Rasulullah itu sangat indah hidup dan matinya. Sehingga kok Rasulullah meninggal dunia saja itu enggak ada kotoran yang perlu dibersihkan gitu. Sehingga kenapa kok pakai bajunya beliau itu tidak dilepas, karena Rasul itu bersih gitu. Hidup dan matinya beliau itu bersih. Nah, berarti menunjukkan apa? Yang memandikan Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib, keluarganya beliau yang paling tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, yang ikut memandikan Rasulullah itu Fadl bin Abbas, Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid. Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid, berarti yang memandikan Rasul itu tiga orang. Yang memandikan Rasul itu tiga orang, Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, kemudian Usama bin Zaid. Itu yang memandikan Rasul. Nanti demikian juga mereka itu nanti yang turun ke liang lahat. Ali bin Abi Thalib itu yang turun. Kenapa? Karena Ali itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau yang paling berhak. Kemudian setelah itu Syalbani membahas pembahasan lain. Ini penting bagi orang yang dia itu memandikan jenazah. Beliau mengatakan, waliman tawalla ghuslahu ajrun azim bi syartain. Bagi orang yang memandikan jenazah, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar pahalanya itu, tapi dengan dua syarat. Dia akan mendapatkan pahala dengan dua syarat. Yang pertama, ayyastur alaihi, jika dia itu mampu menyimpan rahasia, jangan sampai aibnya mayit itu diceritakan, termasuk masalah kotoran itu nggak boleh diceritakan, tidak boleh diceritakan. Misalkan ada orang meninggal dunia, keluar darah terus misalkan, itu nggak boleh diceritakan sama orang. Sehingga apa, di Pekalongan itu ada, saya pernah ngobrol sama tim ya orang-orang Al-Irsyad itu, teman-teman kita, jamaah-jamaah kita itu. Ya, orang-orang Arab yang memang tim ini masya Allah bagus, dia itu yang siap terjun kapan saja itu, karena dia sudah kayak dibaiat gitu untuk itu, untuk memandikan jenazah sama ustaznya dulu. Nah, saya ngobrol sama mereka itu masya Allah itu, jadi orang yang ikut dalam memandikan jenazah itu kayak sudah disumpah gitu. Sumpahnya apa? Pertama, siap memandikan kapan saja, yang pertama. Kemudian yang kedua, harus tutup mulut, nggak boleh menceritakan apa saja, nggak boleh ceritakan sama orang lain. Kemudian ketiga, harus ikhlas. Jadi memandikan jenazah itu bukan karena minta upah dan yang lainnya, ikhlas. Ini kata teman, yaitu yang suka memandikan itu, dulu ketika diajari sama ustadznya itu kayak gitu. Jadi ada seorang ustadz yang suka memandikan jenazah, ustadznya itu mau meninggal, sudah tua waktu itu. Akhirnya ada beberapa orang yang pengen belajar, maka disumpah dengan tiga ini. Kalau kalian siap memegang tiga ini, saya ajari. Kalau tidak, enggak, saya enggak akan ngajari kalian. Akhirnya orangnya itu, timnya itu solid. Alhamdulillah itu saya dapatkan itu. Makanya itu kalau di area Pekalongan itu, kota itu alhamdulillah tim itu sudah ada gitu. Yang ikhwan itu sudah ada dari kalangan Al-Irsyad itu sudah ada. Dan bagus-bagus saya lihat, masya Allah bagus-bagus itu. Kalau yang putri, yang memandikan putri itu biasanya keluarga saya, istri saya, jadi kakak adiknya istri. Karena dulu yang suka memandikan jenazah itu neneknya istri, terkenal sekali lah kalau di Pekalongan itu. Setelah itu nenek itu biasanya ngajak istri saya, ngajak kakaknya istri saya,
untuk memandikan sampai paham, sehingga kalau perempuan yang meninggal biasanya itu timnya itu. Jadi beliau mengatakan kata Syalbani itu, seorang yang memandikan jenazah itu pahalanya besar kalau dia menjalankan dua syarat. Yang pertama, harus bisa menutup aibnya. Jangan sampai diceritakan, dibocorkan apa saja yang dia lihat. Kemudian yang kedua, dia itu harus ikhlas. Kalau dia itu ikhlas, maka pahalanya besar. Setelah itu beliau membahas masalah ikhlas itu, enggak usah kita bahas. Kemudian masalah yang berikutnya kata beliau, ini saya sebutkan, saya ringkaskan. Wa yustahabbu liman ghassalahu ayyaghtasila. Bagi orang yang memandikan jenazah, sunnahnya dia itu pulang mandi. Bagi orang yang membawa jenazah, yaitu membawa kerdai itu, sunnahnya berwudu setelah itu. Itu sunnahnya. Jadi ada dua. Bagi orang yang memandikan jenazah, setelah itu sunnahnya itu mandi. Sunnah tapi itu enggak wajib. Karena jasad orang muslim itu enggak najis. Itu sunnah. Demikian juga bagi orang yang membawa jenazah, setelah itu sunnahnya itu berwudu. Tentang sunnah seperti ini, itu memang tidak ada dalil hadis yang sahih sampai ke Rasulullah itu. Yang ada itu ucapan sahabat, ucapan Abdullah bin Abbas. Sehingga pendapat yang paling kuat itu, ucapan Abdullah bin Abbas ini namanya hadis mauquf. Berhenti sama Abdullah bin Abbas, sampai Abdullah bin Abbas, enggak sampai ke Rasulullah. Kalau sampai ke Rasulullah namanya marfu, tapi ini enggak sampai ke Rasulullah. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghusaltumuh." Kalian itu tidak wajib mandi ketika memandikan jenazah. "Fa inna mayyitakum laisa binajasin." Karena orang mati itu enggak najis. "Fa hasbukum an taghtasilu aydikum." Cukup kalau pengen mencuci tangan kalian sudah cukup. Berarti maksudnya apa? Kalau kita memandikan jenazah itu, yang wajib itu mencuci tangan, dibersihkan tangan kita itu. Tapi kalau kita pengen lebih dari itu, maka disunahkan untuk mandi. Abdullah bin Umar beliau mengatakan, "Kunna naghsilul mayyit, faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil." Kami itu biasa memandikan jenazah. Ada di antara kami yang setelah itu mandi, ada juga di antara kami yang enggak mandi. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Demikian juga orang yang membawa kerendai itu, kalau itu disunahkan untuk berwudu. Kalau enggak mau berwudu, enggak mau mandi, boleh juga, enggak apa-apa itu. Karena jasad orang mukmin itu enggak najis. Al-mu'min layanjus, kata Rasulullah. Orang mukmin itu, dia itu tidak najis. Kemudian masalah yang terakhir yang dibawakan sama beliau tentang orang yang mati syahid. Bagaimana kalau orang itu mati syahid di medan pertempuran, maka orang mati syahid itu tidak dimandikan. Pertanyaan, terus bagaimana kalau dia itu junub? Masih junub, belum mandi perang. Meninggal dalam kondisi dia itu masih junub. Dimandikan tidak? Tidak. Karena nanti yang memandikan dia itu malaikat. Yang memandikan junubnya dia itu adalah malaikat. Dan itu banyak riwayat yang menjelaskan seperti itu, yaitu orang yang meninggal itu jangan dimandikan. Karena kalau memandikan itu nanti akan membersihkan luka. Padahal lukanya itu nanti akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Bahkan dikuburkan itu bersama dengan lukanya. Lukanya gak boleh dibersihkan, karena darah-darahnya itu nanti akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Ta'ala. Demikian juga ada orang yang dia itu junub, perang, belum mandi jenabat itu, kemudian meninggal dunia. Setelah itu dimandikan oleh para malaikat, sampai dinamakan nanti dijuluki dengan julukan Ghasilul Malaikah, orang yang langsung dimandikan sama para malaikat. Hamzah kayak gitu juga, Hantolah kayak gitu. Jadi intinya, bagi orang, ada hukum khusus bagi orang yang meninggalnya di medan pertempuran itu tidak dimandikan. Ya, sampai di sini pembahasan kita tentang masalah mandi yang wajib bagi orang yang meninggal. Itu nanti silakan di YouTube banyak. Di YouTube banyak video-video tentang memandikan jenazah itu banyak. Sehingga kalau kita mau belajar dari YouTube itu cukup, karena banyak sekarang itu sudah ustaz-ustaz kita atau syekh-syekh kita itu sudah banyak menggambarkan di video lengkap bagaimana cara memandikan jenazah itu. Dan kalau kita itu pengen terjun ke situ, biasanya harus belajar memang. Dengan melihat video, kita praktekkan langsung, nanti kita itu akan berani. Intinya itu keberanian saja itu. Berani enggak kita itu? Kalau tidak berani, ya enggak usah gitu.
Kalau memang sudah ada tim, misalkan saya kita di Pekalongan, kenapa kita nggak bikin tim seperti ini? Karena sudah ada timnya itu. Karena sudah ada timnya dan solid. Saya lihat timnya itu solid. Pemandian jenazah itu solid, baik yang laki-laki maupun perempuan. Sehingga kita sudah tidak penting lagi untuk bikin tim itu, nggak penting. Tapi kalau di tempat yang belum ada tim itu kalau bisa itu dibikin, dibuat, sehingga nanti itu kayak disumpah siap untuk terjun kapan saja demi ya teman-teman kita gitu. Daripada yang memandikan itu orang-orang yang gagal sunnah, itu lebih bahaya lagi. Ya mungkin sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.